jalan manapun, setiap kali menampilkan Semar, kalimat pertama yang diucapkan pasti itu, bergegek, ugek-ugek, mel-mel, sandulit, langgeng. Bergegek itu kamu diam, gak ngapa-ngapain. Ugek-ugek itu bergerak-gerak. Mel-mel itu mengais-ngais, nyari makan. Sandulit ya sandulit, langgeng itu abadi. Itu filosofi hidup untuk aktif, jangan pasif. Bergegek, daripada kamu bergegek, ugek-ugeklah, gerak-geraklah, berupayalah, berusahalah. Mel-mel, yaitu makna harafiahnya nyari makan. Tapi cari apapun yang memang kamu ingin cari. Mimpimu apa, tujuanmu apa, kais-kaislah. Sandulit, meskipun hasilnya cuma sangat sedikit, cuma sandulit, cuma akan langgeng. Kenapa langgeng? Kamu nikmati karyamu. Rasanya beda daripada kamu dikasih orang atau tidak menghasilkan apa-apa. Jadi jangan bergegek. Nah, barang siapa yang sekarang bergegek, ugek-ugek lah. Lu itu nasihat itu semua. Mel-mel tak sulit langsung. Jadi yang sedang merasa diam, tidak punya karya, tidak aktif, pasif, hidupnya monoton, rutinitas yang tidak membuahkan apa-apa, ugek-ugek lah. Gerak-gerak lah. Hasilkan sesuatu. Entah itu pikiran, entah itu perbuatan, entah itu produk apa, tapi hasilkan sesuatu. Sekecil apapun, sejelek apapun, dia akan langgeng, dia akan abadi. Nah, jadi tidak sekedar lucu. Kalau di dalam itu moconnya lucu, dan biasanya yang lihat ketawa, tapi di balik itu ada filosofi yang luar biasa.